Oke guys, selamat berjumpa lagi di channel yang sangat menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya guys? Sehat-sehat selalu bukan? Awas. Ya Allah, kasihan. Nah. Oke guys. Kebetulan nih kita ada di rumah sebelah, di tetangga. Semalam dia dimasukin tamu. No. Ini tamu tadi undang. Masuk ke dalam rumah. Nih, ular piton nih, ular sanca, guys. Mana lihat? Oh, seram sekali. Halo guys. Panjangnya kira-kira ada 5 meteran ya? Bisa, 10 meter. Enggak lah. Panjang. 2 meter setengah. Oh. Mungkin dia kelaparan guys. Kamu nonton 2000. Ini di rumahnya dia guys tuh. Ini ular piton ini masuk ke rumah kira-kira jam 12 guys. Galak sekali dia. Masuk ke dalam rumah ini, untung gak ke kamar. Mulai sih rambutnya putih toh. Pada tuyule. Tuh lihat. Seram sekali dia. Lagi lapar kayaknya nih. Marah dia. Dan ini dia penonton-penontonnya. Ada Bu RT. Itu aja pala itu tuh. Doyan kali pala. Pala ayam itu. Kalau ayam utuh mah susah dia. Asli. Gila sekali guys. Ganas sekali. Wow. Ini pinggir-pinggir ini diikatin. Gak mau tenang dia guys tuh. Wow. Harus lagi sih tuh. Saya ikut loh mas. Biarin ntar di rumah. Nah itu. Yang kok. Kalau itu. Ini dikasih diikat kayu supaya aman. Ini mama mau pegang. Ya seperti itulah guys video kali ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian ya. Kalau kita bukan ahlinya, sangat berbahaya ini ya megang ular. Kalau bukan ahlinya, ya harus ada ahlinya yang terlatih. Taruh itu hadapnya ke sono. Terima kasih guys. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu. Di rumah aja kepala dia yang besar punya sapinya ke sana juga, kasihan yang ngintip itu. Bisa dua kali ini mas lo. Oh iya, iya dia mah yang ngikutin dia tuh matanya juga. Awas toto, ngeri. Aduh, lihat jarak ini. Ah, depan kamera mangap. Aku juga masih